Selamat datang kembali di channel Duyana. Nah, teman-teman, kali ini kita berada di G-Expo. G-Expo untuk melihat pameran manufacturing Indonesia yang dimulai pada tanggal 6 sampai 9 Desember 2023. Oke, nah di sini tuh banyak yang ditawarkan di sini ya. Nanti kita lihat apa aja sih produk-produk yang ada di sini ya. Di sini tuh banyak dari berbagai macam negara di seluruh dunia. Nah, pastinya seru nih ya, barang-barang apa yang mereka akan pamerkan di sini, tawarkan untuk produknya. Oke, langsung saja. Tonton terus ya, sampai habis ya. Jangan skip loh. Come on, kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini ya, kita mau lihat di bagian automation, robotik, dan mesin tool. Yuk, come on yuk, kita ikuti terus. Nah, kita udah ada di dalamnya nih, di dalam G-Expo. Lihat nih ya, teman-teman ya, lihat tuh. Wah, rame banget ya, lihat ya. Penuh, lihat tuh. Tuh, penuh banget ya. Udah matiin dulu. Matiin dulu. Nah, sekarang aku lagi ada di stand ini ya. Ini produknya made in Japan ya, Mbak ya. Ini buatan Jepang. Nah, ini buat ini disambungin, dia bisa ngitung barang berapa banyak jumlahnya, nanti dia keluar barcode sini, udah ada nama barangnya, udah ada kuantitinya, beratnya. Coba yuk kita lihat contohnya. Nah, ini Mbaknya nih masukin baut-baut nih. Kita nggak tahu nih misalnya berapa banyak bautnya yang masuk. Nah, dihitung, oh ternyata kan 8 piece. Nah, ternyata keluar hasil printnya. Nah, tinggal print, nanti keluar nih. Wow, hasilnya nih, keren ya. Jadi ini cocok buat stok ya, stok barang, buat kayak di supermarket, restoran, macam-macam ya. Udah ada itemnya, berapa jumlahnya, beratnya. Nah, ini produknya sambung ke LAN ya. Oke, contohnya. Nah, ini alat buat nentuin expired ya, teman-teman ya. Ini kayak expired dari makanan, mulai bikinnya kapan nanti expirednya. Nah, ini coba nanti kita contohin. Misalnya. Nah, ini hasilnya ya, tuh. Keluar tanggalnya, expirednya kapan, pembuatannya kapan. Nah, ini udah terbentuk ya. Dan ini untuk ini buat diskon ya. Ini alat yang buat cetak diskon barcode, Mbak. Misalnya. Diskon ya, keluar ya. Oke, okay. Nah, ini ada macam-macam untuk motor-motor buat ini ya, yang untuk AC, macam-macam nih. Ini produknya dari China ya, teman-teman. Nah, ini khusus macam-macam selang ya. Selangnya warna-warni, bentuknya besar, kecil, unik-unik ya. Tuh, macam-macam selang ini. Ya. Ini dari China ya. Dan ini buat di kepala selang-selangnya tuh.
Nah, ini ada robot khusus buat di tempat di warehouse-warehouse ya, gudang ya teman-teman ya. Jadi nggak usah perlu pakai tenaga manusia lagi, pakai robot yang angkut barangnya semua, dia naikin ke atas, kerak-kerak kayak gitu tuh ya. Nah, jadi ini juga nih, dia mulai dari tempat palet dibawa sama robot ini nih. Tuh. Ini dari negara Taiwan nih, produk robot ini. Ya, keren ya. Nah, ini ada suatu alat untuk mendeteksi. Ini alatnya ini ya, teman-teman ya. Ini alatnya ini, kita tempelin. Kita tempelin di motor, jadi dia itu bisa mendeteksi alat apakah motor ini ada yang rusak atau tidak. Nah, dan ini adalah suatu alat buat ini mendeteksi energi ya. Ini alatnya ini nih. Ini alatnya ini ditaruh buat mendeteksi energi. Ini seberapa besar energi pemakaian yang dipakai ya. Ini biasanya buat industri atau buat di pabrik-pabrik ya teman-teman. Ini macam-macam rantai-rantai ya, lihat dari yang besar, rantai-rantai ya, tuh. Dan ini dari yang kecil. Ini alat apa, Pak? Ini, Pak. Ini untuk kontrol mesin-mesin CNC. Mesin-mesin? CNC. CNC? Iya. Digunakan di mana? Di? Di industri manufacturing. Oh, industri manufacturing. Iya. Dia gunanya buat deteksi apa ini ya? Ini dia otaknya dari mesin yang sudah saya itu. Oh, otak mesinnya. Untuk pabrik. Kontrolnya. Ini cara kerjanya kayak gini ya? Iya. Ini saya boleh kalau melihat yang ini di sebelah sana. Oh, jadi ini robotnya ya. Iya. Hitung itu tadi kan otaknya. Nah, di dalamnya ini mesinnya itu ya, yang lagi kerja itu ya, Pak ya. Iya. Oh. Ini lagi enggak gerak robotnya. Oh, lagi gerak nih. Ya. Ini buat semua macam pabrik bisa, Pak? Pabrik apa aja gitu ya? Khususnya kalau untuk yang butuh mesin-mesin bubut, milling. Oh, mesin bubut. Oh, keren ya. Jadi dia udah semua pakai robot begini. Ya. Itu tadi yang di komputer itu otaknya ya, ceritanya. Okay.
buatan buatan. Ini keren banget, masih dari Mitsubishi robotnya. Semua udah canggih, udah pakai robot semua nih. Keren ya. Masih dari Mitsubishi. Ramai sekali. Lihat. Stand-standnya banyak banget. Pengunjungnya ramai banget. Ini baru satu hall loh. Belum hall-hall yang lainnya ya. Oh, jadi ini alat tes kebocoran gas ya, ini teman-teman. Gas-gas buat di otomotif, misalnya kebocoran untuk di pipa-pipa pakai bensin, kayak gitu. Buat motor, mobil, kebanyakan pipa-pipa gas juga ya. Ya. Apa ya? Produk kita ini sebenarnya kita sebut kan motor listrik ya. Apa? Motor listrik. Oh, ini motor listrik. Saya kalau mesin-mesin di industri itu kan bergerak ya. Misalkan mau ngambil atau robot dan lain-lainnya itu pada dasarnya itu motor. Motor itu ada motor induksi, ada motor servo. Jadi kita ada motor induksi juga, ada motor servo juga. Nah, ini kita ada namanya servo gear motor. Gear motor itu ini motor, ini gear unitnya. Gear unit ini digunakan kalau biasanya untuk torsi-torsi yang besar atau tenaganya lebih besar lah. Kalau ini dia penggeraknya. Ini alat kan penggeraknya. Misalkan kita punya jalan dari satu titik ke titik yang lain, itu butuh posisi kan. Nah, itu kita biasanya pakai motor servo untuk posisi. Ini drive-nya, penggeraknya. Jadi ini digunakan di pabrik-pabrik? Pabrik-pabrik. Pabrik apa tuh Pak biasanya? Kita ada banyak Bu. Kalau di otomotif ada, di pabrik-pabrik makanan, minuman. Di tambang juga ada. Pertambangan juga ada ya. Juga ada di semen. Ini motornya, ini servonya. Servonya biasanya misalkan untuk packaging Bu, misalkan ada permen, packaging satu per satu. Ini udah otomatis. Jadi mereka langsung plastiknya nempel-nempel itu kayak shampoo-shampoo gitu juga. Shampoo juga, misalkan shampoo tuh. Isinya 100 mili, kemudian di seal tuh. Di seal. Jadi pakai alat ini berarti ya. Atau sabun yang 1 liter apa yang 350 mili, nah itu dia ngisi sendiri, enggak ditipkan, enggak diganti mau lagi, dia udah tahu bakarnya berapa, itu udah otomatis. Jadi pakai alat ini ya, dalemannya ini motornya. Motor, yang dimotor motor. Tapi nanti kan mesin itu ada mekanik lagi, misalkan untuk ngepres, misalkan untuk press. Misalkan untuk yang siling nanti dia disil, atau untuk yang vakum nanti dia divakum. Atau kalau di mobil biasanya bending tuh, yang mobil kan ada untuk itu bisa di press. Motor yang gerak. Ini dari daerah mana Pak? Ini kita dari Jerman. Ini Jerman ya. Siew Euro Drive. Oke, makasih. Nah, ini kita lagi berada di suatu stand, nama alatnya nih conveyor ya teman-teman ya. Jadi, nah dia itu seperti ini alatnya,
digunakan di pabrik-pabrik, dia bisa buat alat pengangkut ke atas, penggerak ke atas, dia bisa buat juga buat misalnya buat pemilihan untuk sampah-sampah atau barang-barang yang lainnya juga ya, namanya conveyor ya. Lihat. Jadi dia tuh barangnya dibegini. Barangnya diangkut ke atas kayak gini tuh. Diolah, nanti dipilah-pilah yang kayak gimana, namanya conveyor. Oke. Wow, ini alat-alat Gerindra ya, dari yang model besar, kecil, macam-macam nih. Nah. Ini apa lagi nih? Gerinda. Halo. Ini macam-macam mata bor ya, dari yang paling besar-besar, kecil, sangat kecil. Ini buat gerinda apa grinding wellnya ya, model-modelnya dari yang besar kecil. Berarti busin produk ya? Nah, ini jenis mata bornya lebih antik lagi nih. Modelnya beda lagi dari yang tadi ya. Lihat. Nah. Ini lebih unik lagi nih dari yang tadi. Ini apa Pak namanya Pak? Macam-macam apa? Tool holder. Iya, untuk okay. Cutting tool sebelum dipasang di mesin CNC milling gitu. Oh. Ini biasanya untuk pembuatan mold, pembuatan kayak dies atau mesin-mesin part gitu kan butuh spare part CNC. Oh, ini spare part-nya. Macam-macam jadi kalau yang untuk yang ini gitu. Yang di belakang-belakang ini juga sama. Sama. Cuma beda model. Model jadi tergantung proses yang diinginkan kayak dia ya, mau celah-celah sempit atau yang RPM tinggi untuk resisi yang tinggi gitu atau pemakanan berat gitu. Ada macam-macamnya sih. Oh, ini buat pabrik apa sih biasanya? Biasanya tuh kayak masuk atau gitu kayak Astra Honda motor atau oh langsung. Banyak otomotif ya. Otomotif. Oh oke oke ya. Ini buat alat coating ya, Mbak? Iya, sama juga. Oh. Scale everything, scale 5, scale please. Bagaimana? 5, 10. Alat besar.
masing mencetak kue. Nanti kuenya dimasukin, dicetak gambar. Jadi bisa bergambar seperti ini ya. Kayak gini lucu ya. Ini mesin pencetak kuenya masukin dalam sini ya. Coba bisa lihat ya ini ya. Nah ini ada mesin pencetak label botol ya. Nanti disambunginnya kan ke komputer gini ya. Macam-macam model labelnya ya. Lihat, kalian bisa lihat ya. Nanti dimasukin sini. Nanti dicetak label-labelnya botol gini ya. Sambunginnya ke komputer kayak gini ya. Nah, ini ada lagi mesin pencetak laser cutting ya. Lihat, mesinnya gede banget ya. Tuh. Cetak laser. Laser cutting. Ini alat mesin untuk di pabrik ya atau industri ya? Iya. Nah, ini buat mesin, maksudnya gimana ini Mbak? Untuk mengontrol suhu ruangan air dingin. Oh. Mengontrol ruangan air. Mengontrol ruangan. Iya. Yeah. Suhu. Suhu air. Suhu air. Dispenser. Oh ya, ini alat dispenser air dingin industri ya. Jadi pakai alatnya ini ya namanya ya. Ini yang paling kecil alat. Oh, oke. Okay. Buat sampel aja. Jadi untuk mengontrol ruangan. Oke. Okay. Nah ini mesin pencetak ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini lagi kerja nih mesinnya ini. Dia pencetak gambar-gambar kayak gini ya. Yang terbuat dari bahannya ini karet nih di dalamnya ini ya. Lihat, dia lagi cetak tuh. Cetak gambar-gambar macam-macam. Oh, cara kerjanya seperti ini. Nah, ini hasil-hasil cetakannya ya dari mesin yang tadi ya, mesin kecil tadi ya yang lagi cetak. Kita mulai dari harga 3.000. Nah, ini ada alat buat cetak 3 dimensi ya dengan hanya pakai kayak gini aja nih. Kan? Hasilnya kayak gini. Nah ini lagi ada di stand sepatu Citang ini. Ini lagi ada yang didemoin. Bapak-bapak lagi pakai sepatu Citang. Injeknya, injek paku nih. Pakunya gede banget nih, lihat nih. Nah, ini sepatu safety mereknya Cita. Nah, ini pakunya nih. Bapaknya sampai loncat-loncat. Ini aman, aman banget ternyata nih. Pakai sepatu safety. Terbukti sakti nih sepatunya. Ini bawahnya. Oh, sampai loncat-loncat. Sepatunya nggak tembus loh teman-teman. Beneran ini nggak tembus sepatunya dari paku. Bukti bahwa sepatu kita memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Oke, sudah terbukti ya.
kita kasih langsung hadiahnya. Dapat hadiah loh, langsung dari Cita. Hadiahnya mau apa nih? Ini macam-macam alat potong ya. Macam-macam roda. Ini profesional welding mesin ya. Nah, ini ada lagi nih. Ini buat mesin-mesin cutting ya. Cetakan nih. Nah, lihat. Nih hasil-hasil cetakannya kayak gini nih. Nah. Ini mesinnya besar ya teman-teman, alat cetak cutting. Teman-teman, ini alat ngangkat barang, tapi sistemnya sistem vakum nih ya, tuh. Nah, kayak gini nih, tuh. Angkat barang, tapi sistemnya sistem vakum, disedot gitu ya, naik ke atas, kayak gitu. Nah, ini, angkat ini nih, kaleng cat ini nih. Kayak gini, macamnya. Ah, diangkat lagi ke atas, kayak gini. Oh, ya, sistem angkat barangnya.
kayak gini ya. Oke, kayak gini. Keren ya. Tuh. Sistem vakum. Angkat beras, macam-macam. Keren ya. Ini pabrik plastik. Yang buat-buat rak-rak kayak gini ya. Plastik tuh. Ini forklift ya. Lihat, tingginya sampai tinggi banget. Lebih dari tuh, lihat tinggi banget. Wow, tinggi banget. Sampai lebih dari 12 meter nih, teman-teman. Lihat. Forklift. Nah, ini model-model helm buat las ya. Modelnya kayak gini, macam-macam. Ini modelnya lucu ya. Nah, ini model-model visor ya, macam-macam visor. Lihat. Ini alat apa, Mbak? Ini? Oh, untuk mengukur laju air. Oh, seberapa deras atau enggaknya gitu. Biasanya buat di mana? Pabrik? Pabrik. Oh. Industri. Industri. Industri sawit. Oh. Jadi dia perlu seberapa besar tekanannya gitu ya? Oh, ini alat ukurnya. Oh, ini dari buatan mana ini, Mbak? Buatan China. Oh, dari China. Ini kayak gini nih, teman-teman. Alat mengukur kecepatan air ya, laju air. Nah, ini apa, Pak? Alat apa, Pak? Ini namanya filter bed. Filter? Filter bed. Filter bed. Gunanya buat apa, Pak? Gunanya untuk menyaring debu. Buat nyaring debu? Iya, oh. Debu-debu keluar kan clean ya, Bu, ya. Di udara bersih nggak menyaring debu. Oh, gitu. Atau untuk produksi yang debu kayak semen. Oh. Ya, kayak tepung. Gitu. Oh, gitu. Ini buat gunanya buat di pabrik aja ya? Iya. Khusus pabrik-pabrik ya? Iya. Rumahan nggak bisa ya kayak gini? Iya, jarang ya. Oh. Ini tapi warnanya ini macam-macam ya? Macam, iya. Sesuai dengan pemakaian sama pakaian. Oh, gitu. Tapi ini cuma ininya doang, apa, saringannya aja. Dan alatnya? Alatnya ada mesinnya. Oh, mesinnya dipamerin nggak? Oh, di video. Oh, ini lokal punya atau luar? Oh, ini lokal. Ini kita cuma mana kuring. Oh. Oh, gitu. Oh ya. Ini teman-teman penampakannya itu ya. Kayak gini ya. Oke. Kayak gini ya.
Ini alat apa ini, Pak? Ini namanya alat dust collector anti-corrosion system. Oh, ini buat di mana? Di pabrik atau di mana? Buat di pabrik. Oh, ini buat di pabrik. Jadi dia tuh lebih diinin pabrik apa gitu ya? Hampir semua market sih, Bu. Oh, restoran gitu. Juga bisa juga kayak untuk di otomotif, metal, bisa. Oh, gitu. Semua market di dust collector itu semua sih. Oh, dia cuma isep, asep gitu-gitu aja ya? Isep, contohnya bisa asep, bau. Asap, bau, powder. Powder. Harus, proses grinding, welding. Oh gitu. Oh iya ya. Ini mesinnya ada yang besar, ada yang kecil ya? Iya, betul. Nah, ini jenis yang kecilnya. Ini untuk biasanya untuk di mesin CNC. Oh, mesin CNC. Iya, mesin CNC itu mesin apa, Pak? Mesin untuk kalau di otomotif itu kayak. Oh, yang plat-plat. Oh, kan suka banyak serbuk-serbuk gitu ya. Oh, jadi dia buat isep yang serbuk-serbuk ya, uapnya. Jadi dia ngisepnya tuh uapnya. Uapnya. Jadi ini kan namanya oil smoke ya. Jadi dia uapnya. Nanti uap itu kan ada kayak air. Ada kayak penampungan. Oh, mana penampungannya? Oh, penampungannya ada di situ. Oh, ya. Oke. Jadi supaya dia nggak kotor ruangan gitu ya? Iya, biasanya kan kalau kita ada kondisi kayak ada uap-uap itu kan kalau ada di luar, saya akan jadi kayak licin di... Iya. Licin di lantai, bisa nanti pada jaring jatuh ke pleset gitu ya? Jadi ini, oh safety berarti ini ya? Betul. Ini buatan mana, Pak? Itali. Oh, ini dari Itali? Oh, nah ini yang besarnya ya? Oh, gitu. Oh, ini portable yang atas ini yang gede ya. Ini yang kecil. Oke, makasih, Pak.
teman-teman lihat ya, cepat banget ini robot mengangkat barang dari di vakum yang kayak tadi ya. Tadi kan secara lambat tadi kita lihat. Nah, ini yang sangat cepat nih. Lihat robotnya tuh. Tuh. Pekerjaan jadi sangat cepat ya, lihat. Ini pakai vakum diangkatnya nih. Ini penampakan robotnya nih. Ini namanya robot apa? Namanya Genkotsu Robot. Genkotsu Robot. Iya, atau bisa dibilang Spider Robot. Oh, Spider Robot. Dia buat proses assembling. Uh-huh. Jadi benda pertama, benda kedua disatukan. Jadi kayak ada ulir. Pengaplikasiannya assembling. Oh gitu. Buat ini ya, menyatukan barang yang ulir-ulir gitu ya? Iya, betul. Oh, nanti hasilnya? Jadinya kayak gini ya, tuh udah jadi satu antara atas dan bawah yang berulir ya. Oke, keren banget ya. Ini dari mana Pak? Made in mana Pak? Ini made in Jepang. Oh, Jepang ya. Iya. Genkotsu robot. Sekarang semua udah canggih ya. Nah. Ini hasilnya ada juga bukunya yang jelas. Oh, ini hasilnya ya? Ya. Hasil yang udah di ini sama robot disusun kayak gini ya. Dia kan dari mesin awalnya. Hmm. Hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Oh, dijadiin satu lagi sama robot. Iya. Ini robot kolaborasi. Ini namanya robot? Kolaborasi. Oh, robotnya bisa copy your painting. Jadi dia bisa merekam pergerakan kita. Oh, bisa ngerekam pergerakan kita. Gerakan tangan kita bisa direkam sama robot? Ini kan multi collaborative itu kan kalau misalnya dia kena sama manusia, dia berhenti, Bu. Oh, kena tangan manusia berhenti. Ya, oke. Okay. Ini kita tinggal dari sini langsung enggak dari pendek. Heeh. Oh, ditekan lagi dia bergerak? Iya. Oh. Ini biasanya buat di pabrik-pabrik mana ini, Pak? Oh, ini buat aplikasinya sebenarnya banyak, Bu. Oh. Sesuai kebutuhan aja, bisa buat handling, bisa buat welding juga bisa. Oh, bisa buat welding juga. Pabrik makanan juga bisa. Pabrik makanan bisa. Oh, keren ya. Pengen lihat nih mana dia belum nulis nih. Ntar nulis nggak? Iya, nanti bakal juga. Coba, dia tulisnya tulis huruf apa, Pak? Bisa apa aja sih. Oh. Kamu coba ngelukis. Oh, saya nggak bisa ngelukis, coba Bapak ada yang lukis. Coba, dia nanti tulis siapa nih ya, penasaran nih. Nah, ayo robotnya mau menulis. Lama juga ya, dia ini ya, jatuh ke bawahnya buat nulis. Mana dia tulis apa nih, Pak? Belum menulis nih. Nah, dia sudah mulai melukis. Apa ini? Dia melukis apa ini? Oh, dia bikin batik, teman-teman. Lihat tuh. Wah, keren ya. Berarti ini didesain dulu nggak ya di komputer baru dia bisa melukis kayak gini, melukis batik? Kita secara... Oh, manual aja. Oh, ini tadi Bapak yang melukis ini? Iya. Oh, nanti dia langsung copy? Oh. Nanti dia ngikutin gerakannya. Jadi dia ngikutin gerakan kita. Oh, ini. Cuma bikin bentuknya doang, dia juga bisa ngerekam kecepatan yang kita. Oh. Jadi kalau misalnya kita gerakinnya pelan. Oh, dia juga ikut pelan. Kalau cepat. Oh, ngikutin gerakan tangan kita. Tadi kita cepat. Ini dia jadi cepat. Oh gitu, keren juga ya. Biasa buat batik. Keren. Oke, makasih Pak.
Nah ini masih dari yang made in Japan ya, robotnya ya. Nah ini robotnya lagi ngebor nih teman-teman. Nah kelihatan nggak? Ini kan ditutupin kaca ya. Nah dia lagi ngebor, lihat tuh. Tuh. Robotnya lagi ngebor. Ya kelihatan ya. Pak, ini mesinnya buat apa, Pak? Dia lagi bikin apa ini, Pak? Ini lagi bikin spare part motor. Oh, spare part motor. Ya. Khusus motor kah ini? Enggak, bisa apa aja sih. Oh, lagi buat lubang-lubang buat bautnya? Nah, ini lagi. Itu ya. Ini buatan mana ini, Pak? Robotnya? Kalau mesinnya buatan Jepang. Oh, Jepang. Oh, masih satu area sama yang tadi ya. Yang oh, iya. Robot ini ya. Made in Japan nih teman-teman, lihat. Jadi semuanya udah dikerjain sama robot ya. Keren ya.